Halo, selamat siang sahabat Bali Organic TV dimanapun berada. Pada siang hari ini kebetulan saya sedang ada di ladang di halaman belakang rumah saya. Nah, kali ini saya pengen memperlihatkan pengaruh pupuk organik atau media tanam organik yang kita gunakan terhadap pertumbuhan cabai rawit putih di sini. Kebetulan kita menanam sejak kecil, ini tidak pernah kita lakukan pemangkasan cabang. Jadi kita sengaja biarkan saja cabangnya dari bawah, karena biasanya menurut dari para master yang sudah lebih dulu bergiat di bidang seluk-beluk menanam cabai ini, dikatakan kita harus merampel bagian bawah dari cabang cabai tersebut. Cuman karena kami menggunakan media tanam yang benar-benar subur, jadi media tanam yang benar-benar gembur seperti ini. Nah, seperti ini, kami percaya diri untuk tidak melakukan adanya pruning atau pemangkasan dari dahan-dahan di bawah pada saat dia masih berusia 1 bulan ke bawah. Jadi kami biarkan saja begitu, dan hasilnya benar seperti yang kami kira. Cabai-cabai ini menghasilkan buah yang lebat di setiap tangkainya. Sebagai bukti kami sertakan di sini videonya. Ya, seperti ini. Ini tangkai pertama. Ini lumayan besar-besar, tumbuh buah. Juga bunga masih terus tumbuh seperti ini. Kemudian ini tangkai kedua juga tetap tumbuh besar-besar dan bunga masih tetap tumbuh. Ini sudah kami panen beberapa kali. Jadi tanaman cabai ini sudah kami panen beberapa kali dan terus berbunga. Kemudian yang paling kita ke atas lagi di sini, di sini cabang utama tentu saja sangat lebat seperti ini. Nah, seperti inilah pertumbuhannya. Jadi kita memaksimalkan semua cabang, kita maksimalkan pertumbuhannya sehingga semua cabang menghasilkan buah secara produktif. Jadi kami benar-benar menghasilkan hasil yang double di sini. Artinya kalau seandainya kami potong ini dulu, pasti kami tidak mendapatkan hasil seperti yang di sebelah kanan dan sebelah kirinya ini. Nah, kenapa kami percaya diri untuk tidak melakukan adanya suatu pemangkasan adalah karena kami percaya terhadap media tanam kami. Ini bahkan sudah 1 bulan dari terakhir berbunga, kami tidak pernah pupuk lagi. Inilah media tanam kami. Adapun resep rahasia dari media tanam ini akan kami kupas tuntas dalam video-video berikutnya. Tetap pantengin channel kami di Bali Organic TV, adalah satu-satunya channel yang mengupas tentang media tanam dan tanamannya, kemudian tentang hama secara lengkap setiap hari. Bahkan kami bisa mengupload video 2 kali dalam sehari, tergantung tingkat kesibukan kami. Oke, terima kasih, jangan lupa untuk di subscribe, kemudian di like, dan jangan setengah-setengah dalam menonton.